kamera dapat fokus. Kat sini dia ada tulis hard, kat sini dia ada tulis set. Okey, kat bawah ni dia ada tulis 234 volt. Okey, 234 volt ni masuk. Hi, welcome back to my channel, How to Make Ice Cream. You can subscribe by pressing the button below. Okey, assalamualaikum semua. Selamat datang ke bahagian keempat dalam kelas PJJ Soft Ice Cream Madu ala-ala BBB. Okey, untuk bahagian keempat ni kita akan belajar berkenaan mesin soft ice cream, tutorial tentang penggunaan cara mesin soft ice cream dan juga pemprosesan soft ice cream madu adalah BBB. Okey, dekat sebelah saya ni kalau anda dapat lihat, ini adalah mesin soft ice cream yang kami supply. So kalau tengok saiz dia memang agak besar, so lebih kurang besar, lagi besarlah pada saya. So kalau kita tengok kat sebelah ni, ini adalah mesin soft ice cream yang berkualiti tinggi, yang mana anda boleh guna soft ice cream ni untuk berniaga di kafe, di kedai anda, ataupun untuk berniaga soft ice cream secara catering ataupun secara banyak. Sebab mesin kat sebelah ni amat-amat berkualiti, so anda tengok dia punya saiz pun dah tahu mesin ni berkualiti. Okay, so kita tengok structure mesin ni. Dia ada kita punya control panel di sini, ada panel untuk kita tengok. Kat sini kita ada tiga tempat untuk kita tarik, yang mana kita boleh keluar dekat sini tiga ice cream. Okey, kat sini satu perisa, kat sini satu perisa, dan kat sini ada satu lagi perisa iaitu campur. So yang tiga atas ni ada tempat yang mana untuk kita tarik. Okey, so dekat sini kita ada butang, butang untuk kita on kita punya mesin. Okay, sekarang saya akan on. So kita dah on kita punya mesin. Okay, so selepas ni saya akan tunjukkan, saya akan bawakan video ni lagi detail supaya anda dapat tengok mesin ni lagi detail. Okay, so dekat bahagian atas ni kita ada dua tempat, iaitu untuk kita letak kita punya bancuhan so ice cream madu yang kita dah buat tadi, masuk ke satu sini dan satu lagi sini. Okey, untuk mesin ni pula, berat mesin ni sahaja lebih kurang 103 kilo. So memang berat lah. So ramai tanya macam mana nak angkat mesin ni, berat lah and so on. Sebenarnya mesin ni memang kita untuk nak angkat ni, kalau satu orang memang susah. So kita at least perlukan dua orang lelaki lah untuk angkat mesin ni. Tapi mesin ni adalah mesin duit lah, yang mana bila kita ada mesin ni, kita boleh buat duit. Sebab mesin ni kita boleh produk ice cream, so kita boleh jual. So memang tak rugi kalau anda beli mesin soft ice cream ni. Sebab mesin soft ice cream ni ada aset yang bernilai. Okay, seterusnya kita akan ke bahagian seterusnya, iaitu kita akan proses pula bancuhan soft ice cream madu ala-ala BBB yang kita dah buat tadi. Okay, okay, sebelum tu saya nak beritahu kepada semua, kita juga ada supply mesin soft ice cream seperti sebelah ni. Okay, sekarang pula kita tengah buat promo untuk dapatkan mesin soft ice cream macam sebelah ni dengan harga borong sahaja. So kalau anda berminat untuk dapatkan mesin sebelah ni, anda boleh lihat di bawah, saya ada letakkan nombor telefon di mana anda boleh WhatsApp kami. Dasarnya kami akan supply mesin ni kepada anda semua. Dan selain pada tu juga, kita juga ada sediakan spare part, kita ada sediakan servis, kita juga ada sediakan waranti kepada anda semua. So jangan risau, kita dah 5 tahun dalam bidang penjualan mesin soft ice cream, servis soft ice cream. So memang tak ada masalah. Kita juga ada YouTube channel berkongsi tentang tutorial penggunaan mesin soft ice cream dan lain-lain tips tentang penggunaan mesin. Okey, sebenarnya kita akan pindah ke bahagian seterusnya, iaitu pemprosesan soft ice cream madu. Saya rasa anda pun dah tak sabar macam mana nak buat soft ice cream madu ala-ala BBB ni. Okey, sebenarnya kita akan masukkan dan kita akan proses jadi soft ice cream. Okey, jom kita start. Okey, so sekarang kita dah masukkan bancuhan soft ice cream madu dalam BBB tadi. So kat sini untuk satu bekas kat atas ni, dia boleh muatkan lebih kurang 8 liter bancuhan. So tadi kita buat 2 liter, so boleh tambah lagi 6 liter lebih kurang.
Okey. Seterusnya kita akan proses pula. 1. Okey, untuk mesin sub screen ni, kalau anda tengok, sekarang ni saya akan tekan butang on. Okey, dekat bawah ni kita ada butang. So kita akan tolak je tombol ni ke sini. Okey. Okey, so dia dah on. Okey, dekat sini kita punya control panel eh. So kalau anda dapat kamera dapat fokus, kat sini dia ada tulis hard, kat sini dia ada tulis set. Okey, kat bawah ni dia ada tulis 234 volt. Okey, 234 volt ni masuk kita punya elektrik ni cukup. So kalau dia di bawah 200 maksudnya elektrik untuk kita guna mesin ni tak cukup. So bila tak cukup mesin ni dia akan berhenti. So biasanya akan ada masalah bila kita guna generator yang low power ataupun kita punya pergi meniaga di tapak carnival yang tidak ada supply elektrik yang bagus. So kat sini ada butang hard dengan ada butang soft. Kat sini kita boleh control yang set ni untuk aiskrim kita untuk beku. So kalau kita nak aiskrim kita lagi cepat keras, so kita akan tambah. So kita katakan hard. Kalau kita nak dia lambat keras, kita tekan bawah, soft, lembut. Okay. So untuk mesin ni, kita kena set power dia kepada 6. Barulah dia boleh jalan. Kalau kita set di bawah pada 6, mesin ni tak akan jalan. So dia akan automatic off. So penting untuk kita set 6. So saya akan set 6 pun satu lah. Okay. So sebenarnya bila kita dah set semua, so kat sini kalau anda dapat ada butang stop, ada butang time, ada butang clear, ada butang auto. So untuk butang ni, untuk stop ni kita nak stop keseluruhan operasi kita punya mesin saw ice cream. Untuk clear ni untuk kita nak cuci nanti, dan dekat last kali kita nampak auto, ada gambar macam salji. So bila kita dah masuk semua bancuhan, sekarang ni kita akan tekan butang auto untuk kita proses saw ice cream madu tadi. So kita akan tekan butang ni, so scene dia akan start. So bila kita tekan butang tadi, so kita akan nampak power dia 5.2. So macam mana nak tahu ice cream kita ni dah siap ataupun belum? So kita akan tengok dia punya hat ni sama macam dekat sebelah. Itu tanda yang pertama. So tanda yang kedua, kita akan tengok kita punya masa. Biasanya untuk proses ice cream ni akan ambil masa lebih kurang 10 hingga 15 minit untuk proses jadi ice cream. So kalau bancuhan ni sejuk mungkin akan ambil masa lagi cepat. Okay, untuk tip yang ketiga, mesin soal ice cream ni apabila ice cream kita dah siap, mesin ni sendiri dia akan automatic, dia akan macam off. So dia akan senyap. Sekarang ni anda boleh dengar bunyi kan. So bila dia dah siap, dia akan off. So itu sahaja untuk cara penggunaan mesin. Jangan risau, nanti kita ada tutorial lagi detail dan lengkap tentang cara-cara nak gunakan mesin soal ice cream ni.